dah telah pernah tinggal di Denmark for a few years. So sebenarnya pengalaman bermain di luar negara ni, ada tak mana-mana yang rasanya the best memory and the worst memory? Yang paling best dan yang paling tak berapa nak best ketika beraksi di luar negara. Okay, masa saya dekat Denmark tu, yang best tu apa, yalah, sebab league dia tu memang besar kan, liga dia tu besar. So kita lepas tu pula saya main yang betul-betul yang apa, league yang elite. Sebab dia ada banyak division sebenarnya. Dia ada division 2, 3, 4. So ya, bila saya main yang first division tu, yang elite tu, banyak pemain-pemain import jugalah yang kelab-kelab ni yang invite. And then the best memory adalah bila stay sana, kita learn dia orang punya apa, culture dekat sana. And then tapi the worst memory bila bos bagi kereta left hand drive, tak tahu mana pergi. Macam mana nak bawa kereta ni? Kira mula-mula tu memang kekok lah kan, sebab saya pernah masuk lane orang dekat traffic light. Terus masuk ngam-ngam depan sama depan. Rasa baik tak langkah. Kelabah lah tu. Kelakar pun lah kan. Tapi bila dah lama tu, dah biasa kan. Dah biasa. So alhamdulillah, cuma saya ni jenis yang tak berapa suka kalau musim sejuk. Kalau winter tak best. Winter paling tak best lah. Paling tak best. Kira yang the worst memory is nak adjust dengan lifestyle baru lah, dengan gaya kehidupan yang baru, driving pun kena cara yang baru semua kan. Untuk Hafiz, so far sepanjang kerjaya anda, ada tak aksi-aksi di luar negara yang memory yang paling diingati and memory yang kalau boleh nak lupakan? Ada tak apa-apa? Saya masih ingat pada tahun 2010 lah, saya pernah main liga juga dekat Jerman. Tapi saya duduk dekat sana a few months je lah, tak adalah sampai bertahun. Tapi dekat sana memang seronok lah main liga Jerman ni. Sama juga macam Roslin juga, liga Denmark dia, sebab saya main first division. Tapi yang paling seronok sekali bila apa ni, liga tu kita boleh lawan dengan pemain-pemain import yang lain ataupun pemain-pemain muda Jerman. Tapi yang paling tak seronoknya bila kita kena travel dengan kereta ke satu-satu tempat. Kadang-kadang tempat dia tu jauh, sampai 3 jam, 4 jam, sampai ke apa ni, 6 jam pun ada. Kita kena travel dengan kereta dalam kadang-kadang dalam situasi winter dengan salji apa semua. Kadang-kadang bawa kereta tu tengok depan kita 20-30 meter depan kita pun tak nampak. Macam very apa ni, antara jarak lebih kurang 3-4 kereta pun dah tak nampak kan. Tapi kena drive juga, slow-slow lah drive dengan keadaan macam jalan macam dengan keadaan jalan yang licin. So apa ni, kadang-kadang mereka ni, dia orang ni apa ni, main gedah aja kan, so pergi je. So apa ni, faktor keselamatan pun kadang-kadang pun kita pun risau juga. Tapi pada saya tahu dia orang lebih tahulah sebab negara dia orang kan. So faktor keselamatan, tapi macam kita ni daripada ASEAN, macam daripada Malaysia, kita mana ada apa ni salji apa semua. Kita tak pernah berada di situasi macam tu. Itu yang agak apa ni, merisaukanlah. Dan kadang-kadang kalau apa yang lebih teruk lagi, bila mana saya bermain di liga Jerman jauh, lepas tu mengalami kecederaan pula. Itu yang lebih teruk lah. Ni Rosin Hashim dengan Hafiz Hashim ni, pengalaman dong kalau kita nak tanya memang sampai esok dah habis kot show ni rasanya. Tapi yang bestnya is sebab mereka banyak pengalaman yang tak semua pemain badminton ada peluang tau nak mengalami semua ni. Sebab tu kita tanya mereka nak share sikit kepada kita yang menonton Extra Arena ni. Saja je nak menyebut sebenarnya. Okay.